kembali lagi bersama saya Dara Aurora dalam program Obras, obrolan santai. Pada malam hari ini saya akan berbincang dengan salah satu pelaku UKMKM dan juga koordinator UMKM. Nah, siapakah dia? Langsung saja kita temui bersama. Halo, selamat malam. Halo, Bang. Selamat malam. Ya, baik pemirsa TVRI, ini adalah Abang Herudin Elanggeo. Ya, apa kabar ya, Bang? Baik. Ya, ini lagi mengikuti acara apa nih, Bang? Ini kita lagi acara musik alam, Mbak Dara. Nah, di musik alam ini kita ada divisi UMKM. Dan untuk tahun ini pertama kalinya UMKM itu kita sosialisasi penggunaan pembayaran digital kris gitu. Jadi kita kerjasama dengan pihak bank. Jadi UMKM ini kita akomodir sehingga pembayaran itu kita minimalisir dulu penggunaan tunai. Jadi penggunaannya pakai kris gitu, ya. Langsung barcode. Berarti Abang di sini koordinator UMKM untuk di musik alam atau untuk seprovinsi Kalimantan Utara? Musik alamnya toh. Jadi Abang koordinator untuk pelaku UMKM di musik alam pada malam hari ini. Nah, tentu saja bagaimana sih caranya kita mengangkat pelaku UMKM, apalagi di masa pandemi seperti ini, Bang? Ya, artinya kan sesuai dengan perintah dari Menteri Pariwisata juga kan salah satunya untuk membangkitkan gairah UMKM itu. Ya. Nah, makanya di musik alam ini kita mengakomodir teman-teman UMKM. Nah, tapi dengan catatan selain kita batasin, juga di situ salah satunya program kita bantu dari sosialisasi dari pihak bank penggunaan pembayaran digital tadi. Jadi teman-teman UMKM ini kita bantu, terus kita minta kerjasama dengan pihak bank, kita sosialisasinya termasuk pengurusan administrasi apa segala macam. Ya, berarti UMKM di Kaltara yang mau bergabung untuk pameran di sini itu difasilitasi ya lewat musik alam ini untuk mengangkat kembali perekonomian UMKM. Baik. Nah, ini di masa pandemi seperti itu, Bang. UMKM ini bagaimana nih sistemnya di sini untuk meminimalisir penyebaran COVID? Apa yang diterapkan UMKM? Ya, salah satunya tentu ya 3M itu kan, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, termasuk ya itu tadi, kalau kita transaksi pakai uang kan itu bisa menjadi penyebab tuh. Nah, makanya kita serba barcode. Itu salah satunya kita pakai. Jadi bersinergi dengan programnya dari pihak Bank Indonesia. Ya, ini apa? Ada stand apa aja? Stand UMKM apa aja, Bang? Di sini ada teman-teman kopi, kuliner, minuman-minuman lain dari non-kopi juga ada. Oh iya, kalau ini saya lihat ada lukisan-lukisan. Nah, kalau ini pameran. Seniman-seniman, ada salah satu seniman yang kita akomodir untuk memamerkan lukisan karya-karyanya. Selain itu juga di sini ada t-shirt, terus ada cuci sepatu. Jadi itu salah satu sampel yang coba kita akomodir perlahan. Ya. Sambil melihat, nanti kan kalau ditanya bagaimana perputaran uang yang ada di musik alam? Ya kita lihat kan hasil dari barcode tadi, ya. Sekian perputarannya. Jadi datanya ada. Berarti ini semua UMKM di sini menerapkan protokol seperti itu ya, Bang, ya. Demi untuk kebaikan kita bersama ya. Nah, Abang sendiri kan saya dengar-dengar juga salah satu pelaku UMKM ya. Loh, cukup terkenal di Tanjung Selor ini. Nah, kalau boleh cerita, Bang, itu menggeluti usaha di bidang apa, Bang? Kalau saya sendiri kan di kopi. Bandara juga kan mungkin pernah nyoba, itu di Kopi Somnia. Kebetulan di teman-teman UMKM ini, di musik alam ini, saya diamanahkan ke situ. Sebenarnya sama Mas Sunu dari Disperindakop. Tapi karena beliau berhalangan, ada tugas luar kota, jadi saya yang diamanahkan untuk menghandle di hari H ini. Gitu. Nah, itulah tadi, ada teman-teman kopi. Jadi tidak serta-merta saya berkecimpung di dunia perkopian, hanya teman-teman kopi. Tapi teman-teman yang ada di kuliner-kuliner di tepian benar, itu benar, kita kemudian. Kita menggandeng berbagai pelaku UMKM ya, Bang. Okay. Jadi nggak cuma kopi, termasuk ya. Seniman, termasuk t-shirt, ya. Bagian dari UMKM ya kita gandeng. Kita sama-sama bangkit lah ya. Sama-sama bangkit. Sama-sama bangkit melalui event ini seperti ya, itu. Seperti itu. Iya. Nah, berarti kalau Abang pribadi menggeluti usaha kopi. Dari kapan sih, Bang? Terus kenapa memilih usaha itu? Kan banyak yang lain nih, ada kaos. Kalau kaos sih pernah. Kaos sudah pernah, tapi ya ternyata rezekinya bukan di situ. Nah, sehingga kita coba di kopi. Oh, ternyata
cocok rezekinya di situ dan passionnya kena di situ. Jadi masuk di kopi. Berarti dari awal merintis tuh tahun berapa, Bang? Saya masuk di kopi itu 2018. Itu emang hobi otodidak atau emang ikut kursus? Dari nyoba-nyoba sih. Dari nyoba-nyoba, tadinya penikmat. Ya, ada kedai kopi teman, salah satunya itu yang sudah kita anggap kayak sahabat, ya? Kedai Ben Laden. Oh. Dari penikmat, akhirnya nyoba-nyoba-nyoba, ternyata belajar, ternyata ya tertarik gitu. Iya. Nah, awal mula kan Abang udah bikin usaha, awal mulanya tuh gimana sih suka dukanya? Ya kalau sukanya sih kita bertemu dengan beberapa pelanggan ya. Tapi dukanya itu kan ya salah satu, kalau konsepnya kita apa? Outdoor atau indoor? Nah, kalau outdoor itu resikonya kita itu kan hujan. Ya kalau orang di sini bilang istilah misbar ya. Gerimis bubar gitu. Nah, itu dukanya gitu. Orang lagi asik nongkrong, baru mau minum kopinya yang tadi baru dipesan, tiba-tiba hujan. Nah, akhirnya kita coba bagaimana caranya biar orang minum kopi kalau seandainya hujan itu kita masih bisa mengakomodir mereka. Jadi kita sistem terapkan lagi take away. Iya. Take away. Jadi kalau umpamanya hujan mereka masih bisa bawa pulang, iya, atau nongkrong di dalam gitu. Nah, gitu. Nanti di sini ada teman-teman bisa dilihat lah bagaimana gairah-gairah teman-teman dalam packingannya, penyajiannya, ada yang sifatnya dalam piring, tapi ada juga yang dalam bentuk kotakan. Nah, itu salah satulah Mbak Dara untuk orang nggak harus duduk, apalagi di tengah COVID kayak gini, tapi dia pesan dan dia mau makan di mananya terserah gitu. Iya, berarti Abang cukup konsisten ya untuk menggeluti usaha ini. Ya, nggak yang ngikutin hype aja gitu. Enggak. Kalau kopi ini kan baru aja beberapa tahun belakangan ini baru mulai berkecimpung gitu, maksudnya mulai rame. Nah, saya itu masih di awal-awal waktu itu. Di 2016-2017, nanti benar-benar pure di kopi itu 2018 saat resign dari media gitu. Dulunya kan jurnalis. Ya. Kalau Abang ngeliat pasar di Tanjung Selor ini, di Kalimantan Utara lah, bagaimana Abang ngeliat pasar? Apakah mereka memang sangat menikmati nih hal-hal yang berbau kopi, kafe, dan makanan dan minuman yang ringan gitu? Abang melihat pasarnya gimana? Jadi kalau kita melihat data dunia itu, Mbak Aldara, jadi kopi itu urutannya nomor 2 setelah bahan bakar. Pemakaian konsumsi terbesar di dunia itu kopi nomor 2. Pertama bahan bakar, ya wajar ya, karena kendaraan sudah mulai banyak. Nah, untuk saat ini itu di kopi itu nomor 2. Berarti seluruh dunia orang emang suka. Iya, kalau mau menggalaukan seluruh dunia ini, termasuk Mbak Dara, mau digalaukan, sembunyiin aja kopi. Galau tuh orang, pasti nyari gitu. Seperti itu. Berarti emang pasarnya pun di sini sangat sudah besar, sangat tinggi. Jadi untuk bidang usaha di bidang food and beverage, apalagi kopi gitu ya, sangat-sangat menjanjikan gitu ya, Bang? Menjanjikan. Ya? Cuman kalau di situ kan kita ngelihat dengan menjamurnya kedai kopi di Tanjung Selor ini, bahkan Tarakan itu kan, cuman kan kita selalu belajar bahwa di kopi itu ada dua. Hari ini Mbak Dara saya ajarin buat kopi, bisa. Tapi belum tentu bisa jualan kopi gitu. Ya, gimana tuh maksudnya? Nah, maksudnya gini, Mbak Dara hari ini saya ajarin buat kopi. Ya. Insya Allah bisa tuh, selama ngikutin SOP-nya apa segala selama macam. Selama ngikutin resepnya Resepnya. Tapi ketika Mbak Dara coba untuk menjualnya, itu bisa saja berhasil, bisa saja gagal. Kenapa faktornya? Nah, itu kan banyak faktor. Salah satunya, kita harus mengerti kopi ini mau kita apakan. Itu bicara produk. Produknya yang dihasilkan. Nah, makanya kalau Mbak Dara ngeliat di Tanjung Selor khususnya ini, ada kedai kopi yang ramai, ada mungkin yang pengunjungnya ada mungkin semakin sepi gitu, semakin ya. Sepi, ada juga yang pengunjungnya mungkin nggak terlalu banyak, ramai. Itu kita akan bicara produk nanti pada akhirnya. Karena yang kita jual ini kan rasa. Nah, disitulah kita akan bicara, setiap ada rasa, pasti ada harga. Nah, setiap, kalau di filosofi kopi itu kan, semua yang punya rasa, pasti punya nyawa. Jadi kopi itu kita perlakukan selayaknya manusia gitu. Selayaknya orang yang jatuh cinta dengan kopi, selayaknya orang jatuh cinta dengan kekasihnya, ya harus diperlakukan dengan baik. Kopi ini mau kita seduh bagaimana, mau kita racik bagaimana, itu semua harus kita pelajari dengan baik. Kalau kita memang mau menjadikan itu passion kita gitu. Seperti yang tadi sudah kita obrolkan di awal, Bang. Ini kan berarti kita sama-sama menggandeng UMKM yang ada di Tanjung Selor, di Kaltara ya. Nah, itu biasanya nih, sesama pelaku UMKM ada nggak sih? Ini kan salah satu event. Nah, mungkin nanti event kedepannya untuk
menggerakkan, membangkitkan ekonomi lagi? Mungkin ada rencana atau ya, agenda? Karena ini baru pertama, maksudnya UMKM pertama menggunakan sistem kris itu, pembayaran digital. Jadi ini masih uji coba nih, sosialisasi juga sekalian. Nah, terus kemarin tuh beberapa UMKM ada yang dari makanan, minuman, terus yang gorengan. Nah, tapi ternyata mereka masih berat untuk mengikuti aturan yang kita terapkan. Salah satunya wajib setiap UMKM ataupun pengunjung yang masuk di sini, kita harus lindungi peduli, download wajib. Terus download pembayaran digital, itu wajib. Karena untuk mengikuti itu wajib. Ya, terus mereka harus punya rekening. Terserah, dia kita nggak harus menunjukkan ke salah satu bank. Terserah bank apa aja yang dia punya rekening, kalau masih bisa diakomodir sistem kris itu, karena sistem kris itu kan semua bank bisa. Kayak gitu. Berarti itu mungkin salah satu kendala ya. Ya, mungkin edukasinya ke pelaku UMKM yang lain seperti itu. Makanya di sini ada berapa UMKM, Bang? Di sini sekitar 8. Kalau ada yang mundur, karena aturan tadi gitu. Kalau bisa mungkin lebih banyak lagi. Ingin kita lebih banyak, kita mengakomodir ingin lebih banyak supaya gairah mereka juga bisa ini. Tapi kan di sini kan kita ada aturan juknis dari kementerian, dari Polres, dari pemerintah daerah yang harus kita ikutin gitu. Termasuk salah satu mungkin yang bakal mau untuk mendonasikan budgetnya untuk membantu kita kegiatan ini mungkin dari pihak bank gitu. Jadi kita bantulah sosialisasi itu gitu. Sehingga terjadi sinkronisasi nanti Mbak Darat di akhir bahwa apakah ada perputaran ekonomi di sini. Kalau umpamanya dari pihak panitia bilang ada, nanti pihak bank umpamanya bilang kayaknya nggak ada, ya kita lihat kan data yang di barcode tadi, ini loh perputaran uang yang ada di UMKM. Dan kemarin tahun lalu juga dari Kementerian Pariwisata itu malah kaget, oh ternyata di musik alam ini ada perputaran ekonomi, ya ada ya, gitu. Rame nih yang Ada jajan. Yang jualan, ada ya karena penonton ini kan nggak bisa keluar lagi gitu. Iya. Nah kalau dia keluar, ada penjual yang ada di pinggir-pinggir jalan juga belum tentu bisa menerapkan protokol kesehatan kan. Iya. Nah itu makanya kita coba batasi dulu sebagai pilot project nih. Besok-besok bagaimana kalau pemirsa kita masih, teman-teman masih tertarik, ya kita rangkul gitu sebanyak-banyaknya. Jadi kalau untuk event-event besar seperti ini baru pertama kali ya menerapkan sistem protokol kesehatan ya? Enggak, protokol kesehatan dari tahun lalu. Oh iya. 2020 iya. Kemarin. Cuman di sini kan karena kita mau mendekati PPKM level 3 lagi tanggal 24 nanti, makanya itu tadi kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kita hanya dibatasi sekitar 350 pengunjung. Nah, gimana coba Mbak Dara bayangin kalau seandainya penjual itu, pedagang UMKM itu ada ratusan, tapi pengunjungnya sedikit, kan perputaran ekonomi juga kecil kan? Nggak, rasionya nggak seimbang. Gitu. Ya, berarti ini sistemnya mereka mendaftar kan? Mendaftar. Dan akan diseleksi yang ya. Memenuhi prosedur. Jadi, ya? Waktu itu kita mendaftar, kita saring, ada ini. Terus termasuk yang tidak bisa mengikuti technical meeting, kita konfirmasi responnya tidak terlalu ini dan masih tanda tanya, ya kita ini. Karena kita masih dalam suasana COVID, kita tidak bisa mengakomodir semuanya, makanya kita masih membatasin gitu. Nah ini acaranya sudah berjalan ya Bang. Ini sudah banyak sekali pengunjung, tentunya tetap menerapkan protokol kesehatannya, masker nggak boleh lepas, tetap dipasang. Ini kalau boleh tahu, pengunjungnya ini di undangan atau bagaimana Bang? Undangan. Karena ini tanggung jawabnya dari bagian humas dan perlengkapan dan seksi acara, sehingga kita akomodir. Gitu. Berarti ini khusus untuk undangan. Undangan, komunitas. 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 Ini wadah untuk mengumpulkan komunitas. Iya, komunitas. Nah, malam ini memang kita konsepkan untuk komunitas. Besok malam itu juga tetap di komunitas, tapi mungkin random gitu. Jadi kita random dari beberapa undangan yang dari luar juga ada gitu. Ya, karena dengan suasana yang masih COVID kayak gini, makanya kita berusaha lah mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian gitu. Berarti undangannya komunitas, ini wadah kita untuk saling membagikan. Ya. Jadi ini kreatif ya, karena ini salah satu event tahunan.
event lokal kita ya. Event lokal yang sudah terdaftar 100 event ya. Nasional di Kementerian. Nasional di Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dan kita patut bangga ya Bang ya, karena salah satu event lokal kita ini sudah masuk ke agenda nasional seperti itu. Baik, Bang Ela, ada masukan-masukan nggak mungkin untuk para pelaku UMKM di Kalimantan Utara? Nah, kalau pesan kita, kita banyak masukan dari teman-teman yang mau bergabung di sini, cuman pesan kita karena kita masih dalam suasana COVID, protokol kesehatan masih kita berlakukan sehingga kita tidak bisa mengakomodir semuanya. Termasuk juga sistem undangan ini kita masih dibatasin sehingga kita tidak bisa mengakomodir juga pengunjung yang datang seperti tahun-tahun 2019 kemarin di sini juga kan. Nah, makanya harapan kita mudah-mudahan COVID ini tetap berlalu Mbak Dara dan kita bisa ngumpul bareng lah. Gitu. Ngumpul bareng UMKM kita akomodir sebanyak-banyaknya, penonton juga kita akomodir sebanyak-banyaknya. Baik. Ini semoga nanti banyak pelaku UMKM juga yang bergairah dan lebih tertarik lagi dengan pameran-pameran seperti ini dan menerapkan mungkin sistem pembayaran yang cashless ya. Ya, cashless. Kita harus lebih digital. Baiklah, pemirsa TVRI, saya akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Obras, obrolan santai. Bu, cuaca pagi ini cerah betul. Ayo kita berjemur, biar sehat. Oh iya ya Pak ya, gitu. Ayo. Jangan lama-lama berjemurnya, nanti kering seperti ikan asin yang sejemur ini. Ya berjemurnya jangan seharian dong. Nanti kering kayak ikan asinmu. Matahari pagi sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Terlebih masa pandemi ini. Memang kalian kebal sama COVID-19. Ya udah yuk, kita ikut berjemur juga. Semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Tes, wahai engkau, di masa pandemi ini, berjuanglah. Apakah engkau akan berdiam diri? Apakah engkau hanya sembunyi? Lihat isi dompetmu. Oh no. Cek saldo token listrikmu. Cek isi lemari dapurmu. Sadari tanggunganmu. Berusahalah, belajarlah, bekerjalah. Ketika sehat ragamu, tapi ingat, prokes, prokes, prokes. Semangatlah, jangan menyerah, tetaplah teguh. Bangkitlah di tengah pandemi ini, bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Luar biasa sekali. Nah, pemirsa ini salah satu pelaku UMKM yang akan kita wawancara ini. Kita datangi dulu ya. Halo. Halo. Ini lagi ngapain, Mas? Kita lagi bikinin kopi bijian. Oke. Kita boleh ngobrol-ngobrol di sini. Boleh. Nah, ini ramai banget suasananya ya. Mas, salah satu pelaku UMKM yang pameran di Musik Alam 2021. Nah, dengan siapa, Pak? Saya Taufan dari Tarakan. Bang Taufan. Ya, baik. Ini kopi ya, Bang? Kopi, bijian gitu. Dengan gelaran
musik alam 2021 ini, bagaimana sih dampaknya kepada para pelaku UMKM, Bang? Ya, yang pertama terima kasih lah buat panitia musik alam 2021. Kenapa kami diturut berpartisipasi, dikasih ikut event ini. Terima kasih lah. Karena diberi kesempatan untuk memperkenalkan produk kami sendiri. Oh iya, ini sekaligus ajang untuk memperkenalkan produk ya. Tapi kalau dari segi mungkin meningkatkan pendapatan gitu, ada dampaknya nggak, Bang? Lebih meningkat lah saat ini karena lumayan juga penonton saat ini kan yang menghadiri acara musik alam. Ya kami turut keikutan serta lah dapat apa istilahnya, kita bisa juga memperkenalkan produk yang pertama. Kalau masalah lebih ke pendapatan sih enggak, kalau lebih ke produknya kita kenalkan ke Kaltara. Oh ya, tapi ini kan masih berjalan ya acara. Masih berjalan sampai sekarang. Tambah ramai yang beli ya. Mungkin besok. Kalau tahun lalu apakah pernah mengikuti pameran di ajang ini, Bang? Baru pertama ini kita diberi kesempatan buat ikut ya. Selanjutnya bisa ikut berpartisipasi lagi. Ya. Nah, harapannya, Bang, dengan adanya gelaran ini, dampaknya bagi para pelaku UMKM, harapan kedepannya seperti apa? Harapan kami sih besar. Kami tetap bisa mengikutin, stand-stand tetap digratisin, gitu kan. Kita juga bisa memperkenalkan produk lebih luas di situ. Membangkitkan perekonomian ya, Bang? Iya, bisa. Dan membangkitkan semangat loh, iya, setelah pandemi ini. Iya, betul. Iya, siap. Baiklah. Pemirsa, kita akan wawancara lagi dengan para pelaku UMKM lainnya. Tetap di obrolan. Nah, tadi kita udah ngobrol dengan salah satu pelaku UMKM di pameran di Butana ya. Nah, sekarang kita akan wawancara lagi satu. Karena kalau cuma tadi masih kurang ya ini. Kita halo. Halo, Mas. Kak. Iya, ini dengan stand apa, Mas? Ini saya dari stand custom sablon sebetulnya. Cuma ya karena saya mengikuti event acara Musik Alam Festival 2021, jadi saya menjual t-shirt yang bernuansa tema musik alam 2021. Oke, dengan itu. Mas siapa, Mas? Dengan Mas Welly. Oke, boleh kita maju sedikit ya, Mas? Ya, ini apa aja, Mas, yang dipamerkan nih? Saya kaos, dan? Saya kaos yang acara musik alam seperti ini dan kaos polos sepertinya. Ini desain sendiri atau gimana, Mas? Ya, saya desain sendiri dari brand saya sendiri. Jadi saya menanyakan dari panitia gimana sih cara apa tema acara ini. Jadi saya berkesempatan ide lah kreatif saya seperti itu untuk menjual produk kaos seperti itu. Ada hebat loh, ini brand sendiri ya. Brand sendiri ya, Mas. Ya, sejak kapan nih? Mulai tahun berapa? Baru saya sudah juga ikut tahun lalu sebetulnya. Oh, 2020. Lalu. Ini yang kedua tahun saya ikut. Berarti ini brand sendiri sudah ya, tahun berapa? Sudah kan? Tahun 2019. Iya. Ya, nah, ini mengikuti event ini, Mas. Bagaimana tuh awal mulanya bisa join di event seperti ini? Kan sudah ngikut dari tahun lalu. Iya, ya, tahun lalu. Gimana itu? Saya sebetulnya dari teman ke teman sih sebetulnya dikasih tahu kan ada acara kayak gitu. Lumayan untuk UMKM juga sebagai pelaku usaha seperti itunya. Jadi saya juga kesempatan seperti itu kan, jadi ya kenapa tidak kita untuk ikuti seperti itu. Makanya coba-coba tahun lalu, jadi ya saya ikut tahun ini sangat bersyukur lah bisa ikut lagi seperti itu. Iya, betul. Nah, tapi yang tahun ini katanya prosedurnya agak berbeda ya, Mas? Iya, berbeda. Gimana tuh pengalamannya untuk mengikuti yang tahun ini? Kalau tahun ini, kalau saya lihat termasuk ramai dari tahun lalu. Dulu tahun 2020 itu di Tanjung Palas, mungkin kurangnya informasi juga kali kan, jadi dan waktu itu kan masih waktu tinggi-tingginya COVID juga, pandemi seperti itu. Dan di tahun ini kalau saya lihat mungkin karena sudah berjalannya vaksinasi juga, jadi kayak seperti masih bisa di apa prokesnya diperketat juga, tapi sudah dengan melalui aplikasi juga, perlu Peduli Lindungi ya, seperti itu.
Jadi tahun ini lebih baik sih sebenarnya. Lebih ramai ya, lebih ramai. Tahun lalu ya lebih kurang. Nah, kalau dari pelaku usaha sendiri awal mula mengikuti kegiatan ini tuh apa aja yang harus di diikuti persyaratannya ya. Sebetulnya nggak terlalu sih, tapi lebih ke kita konfirmasi aja seperti itu, apa masih bisa ikuti acara event tahun ini untuk musik alamnya. Kita sebagai pelaku usaha UMKM sebetulnya kan sangat ingin sekali seperti itu untuk melihat hasil produksi kita, jadi kayak gitu. Baik, nah ini tanggapannya mengikuti acara ini mas, dengan adanya gelaran acara ini, tanggapannya sebagai pelaku UMKM seperti apa dan harapannya kedepannya bagaimana? Pertamanya sih sangat bersyukur ya, dan juga banggalah karena yang bisa masuk ke acara musik alam ini sebagai pelaku UMKM itu terbatas sebetulnya. Nggak bisa semua dari, kan kita tahu lah di wilayah Kaltara sangat banyak. Ya, jadi yang seperti kita ikuti tahun ini kayak terpilih seperti itu. Jadi ya tanggapan saya sih sangat baik dan bagus. Dan harapan saya ke depan kami sebagai pelaku UMKM bisa acara ini terus berlanjut seperti itu tahun ke tahun, karena saya lihat nih acaranya sangat bagus untuk anak-anak muda milenial seperti itu, dan kami sebagai pelaku UMKM sangat inilah sangat menginginkan sekali tahun depan terus berlanjut seperti itu sebagai ajang untuk promosi. Promosi banyak teman-teman, promosi baik kulineran, sepatu, kayak kaos juga dari ada di Kaltara seperti itu. Baik kalau begitu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Kak. Semoga sukses tahun lalu bisa ikut lagi. Ya. Baik ya. Baik pemirsa, itulah tadi obrolan saya dengan beberapa pelaku UMKM dan juga koordinator UMKM pada gelaran musik alam 2021. Jangan lupa saksikan Obras obrolan santai episode selanjutnya bersama saya Dara Aurora, dan saya pamit undur diri. Sampai jumpa.